Hah? Hah? Bukannya Mickey Mouse sehat, Mbok? Gun. Mbok Mickey Mouse sehat, ha? Kayak anak riwayat asma apa sih? Laku jika yang jaluk nganet sekeli. Gun. Istighfar, Gun. Banget, po. Gun. Istighfar. Gun. Gun. Minyak lewat tengah, ini apa lara petangnya, dik? Sudah lu mau ngasih. Ini minyak lewat tengah, dik, po. Oh, patah mau ngasih, dik? Oh, Gun. Gun, sadar Gun lah. Gun, asal itu Gun. Ojo, mereka Gun. Jangan yang macam bebal lah. On tambah ni cip, disempurnakan saja, bah. Kepura kau nampeng urut. Ayo, apa sembunyi tarik di sini lah. Takon batakon lah daripada kayak gini cip. Tarik dengan apa? Kedengar apa? Kedengar apa? Gun. Potik. Ini pak, sabar gun. Atau kopi? Cepat ya. Paksa lah. Gus mau Miki, kalian bis? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang. Anak panggil. Kok kalian teng? Nyelok nyor orang kira-kira kayak gue. Punten batang. Anu darurat yang. Darurat yang. Kalau kenapa sih? Si Bati kok kayak gini yang mikirnya sih tadi pertama udah kena, sembuh ini cuma kan udah sembuh udah sempet jalan itu malah tiba-tiba kumat maksudnya mbok yang macam ngerti apa ini, kena serangan maning sih mbok jago mau tambahan ini aku iya yang setelah itu nggak ada serangan yang tidak kena serangan lagi tapi ini kumat-kumatan kayak gini yang jangan lagi jago nanya cang aku banget wajan ya. Ini korona kodong cacai kanjil maning. Korona kodong cacai kanjil. 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 Gun sabar gun lagi. Ar dobat gun. Ada cincin ku. Kanjil belum apa yang lalu. Dari manut kulit nape. Rewel. Yang. Gimana? Rosang ini. Gun sabar gun. Tifar gun. Hei, Gun nyebut Gun. Nyebut Gun. Karo istighfar Gun. Kesikipan. Astagfirullahaladzim. Putna Gun. Astagfirullahaladzim. Gimana lu Gun? Astagfirullahaladzim. Cakung kok pada kon pada ngenteni ning yang Marta Jek. Ngapa kuliner mari ngene maning? Ya kita sambil jalan sambil nyari-nyari bukan panganan apa kayak gitu yang maksudnya yang sapa ngerti kan makanan deket-deket ngene. Iki Pak Gun. Iki Pak Gun. Wah, Gun. Gun. Gun ke rumah apa Gun? Ano dikeplek pipine mbak. Maksudnya kau sadar banget, kau sadar banget. Hei Gun. Gun. Kita kayak wis parah ya. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Gun, kah. Tajuk tapi boleh jadi baik kon nambah nih ya. Ya kena ya. Salat pun daripada mengko berkelanjutan mengawak kayak kiye malah dadi lumpur tok. Ah, tak boleh jadi sisan. Oh malah jadi marine sisan. Ya waktu wae obatan gawe yang. Ruh Chan. Gun nyebut Gun. Siap lah raga si Cina. Tapi konek deh. Kau kasih kau istri kau apa? Kau jenuh sedikit mau kok? Ayo apa salah? Assalamualaikum. Tapi Putin. Assalamualaikum. Tapi. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya. Ada apa? Cucu saya ini sedang terkena serang. Mohon bantuannya untuk diobati. Ini adalah kondisi yang sangat mendesak. Iya Tuan Tabib, tolonginlah. Tadi udah sempat sembuh tapi kumat lagi seperti ini. Terkena serangan di mana? Di hutan ini. Di bagian dada. Terkena serangan dan menembus ke dalam, bahkan ke bagian organnya. Cepat sekali. Iya makannya cepet kok.
Gun. Gun sadar, Gun. Lari kamu ki tadi di mana, Yang? Aku sing ora di kanan. Kanan kehilangan jejak nang. Maksudnya? Kanan sih kisah bisa deteksi. Mungkin baik. Kanan nyembunyikan energi ini. Lagi ini udah mimpi jaksa. Tadi kanan nyembunyikan energi ini. Dan umpetan ini tempat sing dewek orang ngerti. Berarti itu nggak ada yang dampingin sama sekali, Yang? Langkah, kanan dewek kan. Kenapa mau aku boleh di kanan orang ketemu baik. Iya, yang udah dijengkel gitu. Iya, nek lagi umpetan, Yang. Nek lagi ditawan nang pidaksa priyo, Yang. Yo sih yakin. Yo yakin kanang bisa nganggo utekku. Kanang lagi umpetan. Dan nyembunyi energi ini. Iya, Yang, tapi kan mok salah. Langkah itu lo, Yang. Ya, yang saya pun boleh kanang dikitain. Iya, Yang. Mending jangan lanjut pencarian dulu. Ini sambil disembunyi sama kamu. Ya, wis. Tuan tapi penedin, saya serahkan cucu saya ini kepada dirimu. Saya bertanggung jawab. Saya nyol lanjut golek kanan disit. Siap, Yang. Mau nangan aku berapa-apa. Tengkabari. Iya, Yang. Ya, Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gun. Apa itu pusat? Orang itu ini. Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk racun ini sebenarnya sudah sedikit yang ada di dalam. Racun sih, kena racun apa? Serangan kandil mengandung racun, serangan. Oh. Tadi kan daun pisang. Daun pisang? Daun pisang. Daun pisang sembarang daun pisang apa, iya. Tuan? Banyak atau sedikit? Apa sih nom, apa sih tua? Racun itu menyerang saraf. Si mana nom? Mana nom apa, Mbah? Oh, Mbah. Mana nom juga, Mbah. Nanti tunggu tahun. Oh, no, dua bidang. Nanti biarkan lagi. Ini semaput lagi tadi udah. Sebenarnya tadi itu udah sembuh, udah sempat jalan. Udah sembuh, udah sempat ya, jalan. Tapi ini salahnya terjepit. Aduh, saya kau lihat sendiri. Cari-carinya. Tidak lurus apa? Cari yang kanan dan kiri itu tidak rata. Ya Allah, gun kan. Tadi sarang di bagian dadanya apa sih ini? Bibit. Ih. Anggur. Tidak. Kok lo improv aja? Anggur. Lodok pada tararai. Ke sebelah bagian di sini. Iya. Dipasin berarti dadanya ini apa gimana? Dadanya apa nih, Bib? Dadanya yang di situ. Berarti ke murab? Iya. Cepat. Gun, kok tajam banget banget, Gun. Astagfirullahaladzim, Sogun ya Allah. Kau lihat sendiri. Apa? Yang sebelah kanan lebih panjang. Kau pegang. Tidak serius, Bim. Kanan lebih panjang, kanan lebih panjang. Pendek. Gun, sabar Gun. Bib yang ini. Awas. Kupingnya. Apa kupingnya? Sapa. Itu racun yang membuat saraf kejepit, Mbah. Aku lihat sendiri, sudah kembali. Alhamdulillah. Itu sudah sejajar, Tuan Tabib. Cepat. Dudukin, Dik. Mau jadi dudukin. Mau orangnya dudukin. Dangek, Jen. Cukup. Tapi, Bu, Pone.
Oh iya apa nanu? Aku lagi sekar di jagung. Kau mesti dudukin apa ora? Maksudnya di jagung naik gitu posisinya. Kun mangga kun bisa kun. Ngalok tip. Al, Gun. Sabar, saya yakin pinggang masih mami. Ini sini. Ya, tapi tidak apa-apa. Saya kasih obat. Ini jika telat, itu akan racunnya kan masuk. Menyebar. Iya, karena suratnya belum dikembalikan. Tapi alhamdulillah tadi sudah. Kau lihat sendiri, telapak kaki sudah sejajar. Ya. Oh. Jika kalian melihat dengan jeli, alisnya pun tidak sama. Depur maksudnya? Iya. Yang satu naik. Kuping. Berarti itu urat-urat kecil. Urat-urat kecil. Bisa tergun. Udah gak sesak lagi enggak? Sebenarnya kalian ada urusan sama apa sampai-sampai terjadi seperti ini? Ceritanya panjang. Perang. Mau ikut perang. Jadi seperti ini tahun tabib. Kita itu sedang melakukan peperangan dengan salah satu gerombolan. Gerombolan itu bernama Pidaksa. Untung saja jika terlambat akan lebih parah. Jika kalian jeli, itu alisnya sudah sedikit kanker. Itu menandakan saraf-saraf yang ada di kepala yang tersalur sama otak itu sudah kendor semua. Ya Allah. Kenapa saya cabut telinganya? Biar lurus nanti kembali lagi. Iya, kami itu sebenarnya kami lagi berusaha dan tidak sah. Tapi dan Mas Ganang lagi hilang ini, nggak tahu entah kemana. Ketemu. Iya. Tapi mohon maaf ini Tuan Tabib. Semisalnya kalau ini Sobun kambuh lagi bagaimana? Maksudnya penanganannya apa obatnya gitu apa? Gitu. Seperti biasa ini kan karena saraf. Ya. Ini yang sudah kendor itu saraf bagian pinggang tapi sebelah kanan. Oh. Kaki kanan ditarik saja. Tapi asal kalian berjalan hati-hati, tidak mungkin. Bukan, yang terkena bukan bagian dada. Nyambung. Tengkurap kayak tadi, apa? Iya. Terus ditarik sebelah kanan kakinya. Nengoknya juga sebelah kanan kepalanya. Oh. Ya, makasih tapi. Apa kalian tidak membawa obat atau apa? Ya kalau obat-obat untuk obat terluka si kayak betadine, alkohol bawa. Obat lambung ada, tapi ya enggak apa namanya. Tapi begini, mohon maaf saya tidak bisa mengikuti kalian. Karena saya ada pesanan obat banyak. Lah, tapi ini bisa anu suatu waktu kumat lagi apa enggak ini? Asal jangan kena tanah yang berlubang. Intinya salah gerak lah ya. Gerak. Oh, kaget iya, karena itu. Gerakan kendor ini anak ini. Bagus, gerakan kaget kurangi. Antro kayak gitu, jangan loncat kayak gitu. Jangan. Yuk, tapi ya, begini. Walaupun saya lah sedang ada pesanan. Jika kalian membutuhkan, saya selalu mendengarkan. Saya pasti tak masuk. Siap. Terima kasih banyak, Tuan Tabib. Nanti kalau ada sesuatu yang membayang lagi, kita panggil lagi ya. Makasih, Tabib. Terima kasih, Tabib. Coba kalian, kamu naik. Kalian ini, saya ikut. Dikerahkan. Jel Kun. Pelan-pelan saja. Ingat kamu sudah pada kendor itu. Salahmu. Memang aneh, gue gak teratur sih, Tabib. Bagaimana? Dah, mendingan tapi. Mendingan? Ya, makasih gitu. Terima kasih. Ini, apa-apa. Untuk senjata kalian, kalian cari kodok. Kodok apa? Kodok katak. Kodok duduk. Yang warna kuning. Kodok bangkong lah ya. Ini di hutan, jarang kodok. Itu untuk darurat. Ini nanti ditempuh ada. Ya. Itu sih, terserah kalian. Yang kuning. Lihat, nanti ambil daun digosok-gosok ke punggungnya. Langsung. Buatnya, Pak. Terima kasih. Terima kasih sarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau benar-benar tidak. Astagfirullah. 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 Baru ini ngeyel. Ya, aku masih diparingi marah gitu. Alhamdulillah, Kun. Berarti masih diparingi sehat, paringi selamat.
Begon wis enak kon. Nek iki jagung di sini kena jagung kro, Pak. Jagung aja. Kemarin ono nang kampung maning. Di opor lho, Bi. Model aku. Yo ono tembe maring, Mbak. Penata di sini. Bener aku ora wedi mati. Hah? Tapi pas kejadian tadi iki lho. Oh, yang tiba-tiba banget tadi ini sih, ya. Lu yang terasain apa aja, Gun? Kejadian badan yang dari sini ke bawah rasanya udah dingin banget, terus mata gelap, tiba-tiba aku nggak tahu di mana itu loh, padang banget, nggak ada pohon, nggak ada apa, tapi terang gitu Gun, terang banget. Bukan kayak lagi di hutan, bukan gitu? Bukan. Hutan tanda. Aku sebetulnya gara-gara kejadian tadi itu loh. Apa, iya sih, aku mau kotor aja sih. Diampuni, Pak. Bunuh! Kamu tadi udah sahadat. Kamu udah masuk Islam. Untuk masalah kamu bilang, kamu orang kotor masih diampuni apa enggak? Bukan kok dosanya sealam semesta, gue dosanya gak kok kabeh. Asal kau tobatnya dampuni gue nunggu sekali. Itu tobatnya aja gue tobat sambel sing temenan. Tobatnya temenan namanya tobat nasuha ya. Kayaknya besar ketulungan kok. Ketulung. Tadi bahasan kau dosan kayak firngon bain. Itu masih ketolong gue. Gue selalu memang pengampun. Selagi masih ada imang. Iya. Apa ya gue sih? Iya. Agama itu. Agama Islam kayak gitu gue. Mudah. Tidak memaksa, tetapi misalnya masuk ya mudah, kalau mau masuk surga pun bayang nabai, aku adem iya, kira gitu ramai bukan yang ngomong malah asal masih ada iman sedikit sawit di dalam hati insya Allah Gun, mau masuk surga ya walaupun dibelebek-belebekin dulu ke neraka, nanti diangkat sebelum ke surga gitu ketan sedela di sedelanya itu karena sedina saya tahu Gun sempat bikin panik semua. Ya, sudah enggak apa? Pegangan badangnya kencang banget, pegangan dia kencang banget itu sampai pokoknya masih untung kesempatan masih untung masih dikasih hidup Gun. Pas waktu itu. Saya cuma ingatnya itu pegangan doang, Bro. Enggak tahu pegangan siapa kamu tuh dikit, Bro. Iya. Iya. Ya pegangan. Pikir kalau pas waktu itu ya. Kalau aku misalkan mati nih, terus kalian kebawa kesana. Gas bu, ulah, pengol kapan ya lo? Gun yang teman di sana, oke. Yang masalah yang nyabut itu pasti tahu Gun maksud iya. Tadi kan kayak setengah nggak sadar, sadarin lagi aja. Yang ini full sadar ini loh. Kok sadar apa sih posisinya kok sadar mbok? Sadar ini loh. Beneran Gun. Kamu tadi posisi kayak orang sakaratul maut, orang mau dicabut nyawanya, itu kamu sempat kami tuntun masuk Islam supaya kamu mati dalam kondisi muslim. Ya walaupun kamu kok ucap ya benar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah benar-benar lengkap. Nah sekarang kamu Islam. Kan dikejukin enggak? Dalam video kan. Kapan enggak inget gua. Jadi kalau ada kejadian sesuatu yang kamu bikin kamu kaget jangan astaganaga. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallah. Beneran enggak kayak gue. Ya nonton kamu bilang itu loh. Maksudnya bisa diampuni. Gun. Kumpul suruhan ke rumah sekarang. Kau ngerti laut jelas, tapi teluk penyu. Bukan dosanya kusuh ambalnya kayak. Masih diam. Ayalah lantok tangkor gue aja karo ngulat kayu. Iyalah. Lagi mesti yang macam ngomongnya. Gue tuh parai. Lost connect ku. Hah? Ngaji. Gak kontak. Jere. Kurang kena dok. Aduh. Gue tas senen. Yang macam. Iya. Ngaji. Jadi Mas Danang belum terdeteksi di mana kan beradanya. Urung sih. Bahkan kabehan orang ngerti ku. Langsung sampingnya. Kita menyisir pelan-pelan. Kalau ngulat panganan udah langgo ganjil betul. Assalamualaikum. Tolong saya. Hati-hati. Mas Bapak. Hati-hati jebakan kayak tadi. Mas. Tolong saya manusia. Jangan percaya, Mbah. Kerajaan saya hancur. Jangan percaya, Mbah.
prajurit saya habis. Ujungnya nggak gebuk. Tolong saya. Dik, coba dicek dulu dik energinya mau cek dari pihak sana apa bukan gitu loh maksudnya loh. Bukan dari pihak sana bukan bang. Tapi kalau untuk mengenai yang gerombolan apa mana itu? Kurang. Saya kurang paham loh. Semua prajurit saya habis. Analisis dulu. Sabar kamu. Kerajaan saya hampir hancur. Saya tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Mohon maaf sebelumnya. Yang saya temui hanya kalian. Tolong saya. Ini mohon maaf sebelumnya. Ini dengan siapa? Saya Adipati Tawanggeto. Adipati Tawanggeto. Tuan dari mana? Dari kerajaan apa? Dari kerajaan apa? Saya dari kerajaan Karanggedang. Udah. Kalau kamu cerita itu yang jelas, enggak usah sambil nangis kayak gitu, biar kita mendengarkan jelas itu loh. Maksudnya bagaimana loh? Kerajaan saya sedang berperang manusia. Semua prajurit kami habis dibantai oleh musuh. Astagfirullah. Kerajaan saya hampir hancur dibuatnya. Saya meminta pertolongan kepada siapapun, tidak ada yang mau membantu. Lalu saya pergi mencari pertolongan. Siapa saja yang saya temu, saya meminta pertolongan. Dan kali ini saya bertemu dengan kalian. Saya tidak tahu kalian mungkin bisa atau tidak. Yang jelas, saya meminta tolong kepada kalian. Tolong bantu kami. Begini, sebenarnya kerajaan jenengan itu sedang berperang. Iya. Dengan mengatakan seperti itu. Nah itu berperang melawan? Melawan kerajaan musuh. Ada perebutan wilayah. Wilayah itu seharusnya menjadi wilayah kami. Oh, sengketa seperti itu. Seperti itu manusia. Nah, pihak jenengan berarti kalah dalam pertempuran itu. Iya. Prajurit-prajurit kami hampir habis dibantai oleh kerajaan musuh. Kerajaan saya hampir hancur. Tembok-tembok benteng semua hancur. Bahkan bangunan kerajaan utama sudah hancur berkeping-keping karena diserang dari jarak jauh. Astagfirullah. Saya tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Sabar. Ya, jadi seperti ini. Mohon maaf Adipati siapa ini? Tawanggeto. Jujur saja. Kami itu tidak bisa membantu apa-apa. Toh jenengan minta bantuan kepada kita. Jujur saja kita juga sedang dihadapkan sebuah permasalahan. Kita juga sedang melakukan sebuah peperangan dengan pasukan dari Pidaksa yang menyewa pasukan bayaran bernama apa? Puleyan. Kau sedang melakukan peperangan. Benar. Apakah peperangan yang kau maksud adalah peperangan di wilayah sebelah? Di hutan Pengarap-Arap. Iya benar. Memang kejadian perang itu terjadi secara bersamaan antara kerajaan saya dan kerajaan musuh ataupun kerajaan dari Pengarap-Arap, hutan Pengarap-Arap. Kabarnya memang berlawanan dengan manusia. Saya tidak tahu kalau manusia itu adalah kalian. Lalu bagaimana perkembangan perang yang dilakukan oleh kalian? Ya, perang sih belum dikatakan mana yang menang, mana yang kalah. Kami di sini sedang mencari teman saya yang hilang. Saya rasa kalianlah yang bernasib baik, bukanlah kerajaan saya yang bernasib baik. Aduh, mana? Gedek, dewek lagi kayak gini. Tolonglah manusia. Saya berjanji kalau kalian mau membantu peperangan kami dan memenangkan, saya berjanji akan membantu kalian. Jangan. Seperti ini saja nih. Tenang. Ayo gini, mohon maaf Adipati Tawanggeto. Tawanggeto, Adipati Tawanggeto. Ya memang, jika kami mau membantu, otomatis kan kami juga harus menyelesaikan permasalahan kami terlebih dahulu. Nah.
seperti ini saja. Jika nanti permasalahan kita sudah selesai, kita bisalah berbicara. Tuan Tawanggiro menceritakan kenapa terjadi peperangan, cerita sesungguhnya seperti apa. Jika memang jenengan memang di jalan yang benar, insya Allah kalau memang ini sudah selesai, kami bantu. Seperti itu saja. Tetapi kondisinya sudah sangat terdesak. Ya sama. Lagi pula, masalah yang kalian hadapi sekarang apa? Astagfirullah. Seperti ini, pasti dari pasukan kerajaan jenengan masih banyak yang tersisa pasukannya, bahkan rajanya masih. Memang raja masih. Lebih tetapi baik ratu kami ditawan. Ya, sepertinya saja. Lebih baik dari sisa prajurit yang tersisa dari kerajaan jenengan bersembunyi terlebih dahulu, menyusun sebuah rencana. Nanti jika memang sudah siap, lakukan penyerangan itu. Bagaimana? Apakah saya harus menunggu sampai? Lah, gimana ge, Kang? Kita juga lagi darurat maksudnya, Kang. Kita juga dihadapkan sebuah peperangan. Teman kami juga sedang hilang. Keberadaannya tidak bisa dideteksi di mana. Apakah teman juga manusia? Iya, manusia. Iya. Rombongan juga banyak terluka. Saya menuju kemari tadi, ada manusia yang tergeletak. Saya rasa itu terpental. Kalau dilihat dari arahnya, dia memang berasal dari pengarep-arep. Di sebelah mana? Dia sendirian. Iya. Dari di sebelah mana kira-kira? Jenengan dia berada di perbatasan antara kerajaan saya dan hutan pengarep-arep. Untuk jenengan enggak mendekatin atau cuma melihat saja? Saya tidak menghiraukan karena masalah saya jauh lebih besar ketimbang harus menolong manusia itu. Ini juga masalah kita besar, maksudnya kok malah. Lah, untuk ciri-ciri atau gimana ciri-cirinya? Anu sekelentaban peruhnya jenengan itu secara penglihatan jenengan. Dia memakai pakaian seperti kalian, seperti ini. Dengan pakaian bawah seperti ini dan menggunakan baju berwarna hitam. Rambutnya tidak terlalu panjang, pendek. Untuk tubuhnya, badannya, tubuhnya tinggi besar. Untuk ukuran manusia, dia tinggi besar dan memakai alas kaki seperti ini, berwarna merah. Oke, positif ke? Positif ke? Apa valid ke? Iya, dalam perjalanan saya menuju kemari, saya melihat manusia itu. Di perbatasan mana? Di perbatasan antara kerajaan saya. Iya, dari sini mana? Sebelah mana? Arahnya lo, Kang. Canda-da. Ke arah timur. Ke arah timur. Kok ngeletak, Kang? Ke arah timur. Jadi belok itu. Memang lumayan jauh kalau dari sini. Ya, perkara jauh enggaknya. Maksudnya kita mau pasti ini dulu itu teman kami atau bukan. Setelah jika itu teman kami, nanti ya saya temuin kamu lagi ini. Kemungkinan anak itu sudah mati. Astagfirullah, sebenarnya ada. Sebenarnya saja ya, kita akan melihat kondisi manusia yang dilihat oleh jenengan terlebih dahulu. Perihal kita mau membantu atau kita bicarakan nanti jika memang permasalahan saya juga sudah selesai ya. Okay. Mohon maaf, terima kasih atas informasinya. Baiklah. Bu, bukannya kami tidak mau membantu ini? Saya rasa memang ini batas dari kerajaan saya. Ya. Jadi cepat aja nangis cepat. Ya, Dikun mas kamu kue kok sekarang ciri-ciri neta. Sekarang gibang apa sekarang gedang sih? Sekarang gedang. Eh, arah yang ngendi ding? Timur. Yo tuh temen. Eh, ayo kaya. Aku ngali ya aku jemput. Yes. Ayo pun. Gimana? Belakangan saya melihat manusia itu tergeletak di sini tidak berdaya. Lah, sekarang bukti lah. Sekarang enggak ada. Gimana? Saya tidak tahu. Saya rasa manusia yang tergeletak di sini sudah dimakan oleh binatang buas atau apa? Wah, enggak mau. Kalau dimakan binatang pasti masih ada bekas. Pasti ada bekasnya. Bisa. Kayak darah bisa. Saya melihat persis. Bisa melarikan diri. Kepalanya itu pecah. Bersumbu darah. Lebih set, bah. Lebih set apa sih? Saya yakin sekali saya melihatnya berada di sini. Posisinya di sini. Benar. Dengan kepala dia menjulur ke sana. Kondisi tengkurap. Mas!
Bos. Saya rasa, kalau lah temanmu benar yang kau katakan adalah dia hebat, saya rasa dia masih meninggalkan energi.